Ini hari dia boleh cuci lah apa tak? Hmm? Ini hari hantar dia terus siap lah. Yalah. Cuci sekejap je kan? Cuci sekejap lah. Macam mana boleh sekejap? Cuci siap lah. Benda ni lah. Kalau lesen cuci radiator tak okey lagi bos. Termostat. Ha? Kalau cuci radiator belum okey lagi, termostat lah. Terlalu dia orang sekali ni. Dia mau cimak cuci radiator tu. Ha? Betul. Radiator kalau tukar berapa? 200 lebih. Dia letak semua double layer. Double layer lah. Ini single layer mah. Original pun single layer lah. Semua pun. Selalu kita pasang lah. Semua double layer dia tahan sikit. Susah mau sumbat. Manufacturer pun pakai single layer. Pelik ya? Hmm? Manufacturer pun pakai single layer. Dia sudah tahu itu akan datang masalah, tapi dia pun mau jimat lah. Habis kereta murah keluar, mana boleh kasih baik-baik? Mana ada murah bos? 50K. Ini kereta 48 oh. Kereta pun murah lah. Papa dia pun tak boleh kena kasi 100% ni amat lah. Yalah.
mau kena tenggelam air check semua baru tahu ni. Oi, panas juga. Asap.
sudah lama sangat. Tak usah. Bukan pun. Jaga nanti aku jadi bocor nanti susah. Maksudnya? Oh dia punya tu pipe dia. Luang dia ni. Dia apa pasap ke dia pergi kau sap. Thank you.
yang mau cuci tu lah. Mau cuci yang mana? Yang ni lah. Okey lah. Itu hari pergi Pro 2, dia kata dia sudah tak elok. Ya, memang tak elok lah, sudah makan lama. Oh, okay. So kalau this you berapa? Kalau this? 2 atau lebih. 2-2? Kiri kanan? Kiri. 200 lebih untuk 2-2? Yes. Tapi kritikal ke, bos? Oh, 220. You tengok macam mana? Okey lagi ke atau okey? You tengok sini, tangan. Sudah makan dalam lambat tak? You tengok sini. Pakai boleh pakai. Pakai boleh pakai lagi? Makan break cepat loh. Oh. Boleh tunggu lagi lah. Boleh lah. Boleh kan? 200 lebih lah. Itu radiator lagi. Nantilah. Biar dulu lah. Biar dulu lah. Next time tukar leh. Mau sampai prepare habis. Baru tukar. Okay. Tak apa, saya datang sini je lah. Kali tukar prepek, lain kali tukar prepek sama tis lah. Okey. Sudah makan dalam, jadi makan dalam. Kalau tis itu, you pakai original ke pakai macam mana? Oh, original sudah tak ada. Oh, sudah tak ada. Itu betul-betul dia sudah makan besi ya. Dia lama punya pepek sudah habis. Sudah mau sampai ya. Ha, nampak tak? Yalah. Ini warning lah. Ya. Mau sampai. Sudah lama. Mana tak tahu sampai ke tak sampai lah. Belum tahu lagi ya. Itu hari tukar tayar belakang tukar depan. Jadi daripada bersih sudah jadi perang. Saya suspek memang brake nya. Yalah. Lama lah. Sini. Nampak tak? Nampak tak sini? Sudah sampai. Bunyi pun mati. Dia cakap tadi kan, dia sudah sampai dia punya tu kan? Perempuan bawa kereta. Memang selalu tekan brake ni lah. Start kereta mau jalan sajalah. Saya jarang-jarang lah itu temperature boleh naik tu, macam saya pun tak tahu. Dia tak tahu memang itu merah lampu. Ya. Itu nasib baik saya bawa semua lama. Saya pun perasan. Kalau perempuan lah saya tak tahu. Sudah berasap enjin lah. Aircon tak sejuk memang. Tak
Tapi saya bila saya bawa saya perasan. Itu saya tanya dia semalam. Itu temperature naik aircon tak sejuk ya. Saya tanya dia semalam sebelum saya bawa, saya cakap dengan dia. Sebelum tu tak ada apa-apa ke? Dia kata tak ada apa-apa. Saya boleh jalan. Ya, perempuan ah. Ya, boleh jalan mah perempuan. Yang boleh ayo. Dia sudah pening ah. Kalau dia jalan jauh lagi saya risau. Nasib baik itu dekat sini je. Boleh anak okey ya. Tu perempuan lah. Yalah. Eh, tu sober berapa? Tu okey? Ya, sober. Tu kau cuma tanda tak okey. Oh. Cuba je tanya. Alam, sober. Cuba je tanya. You bukan anak tak okey? You kan, you kerja je? Kerja sama anak tak okey. You boleh bagi harga mah? Mama, dia kasih. Oh, dia kasih juga. Itu diam saja. You kasih buat kerja saja. Tak mau cakap banyak. You cakap banyak. You tahu lah. Yeah. Orang tua. Bukan orang tua, mana kerja pun sama. Okay. Betul. Maksudnya betul lah, kotor lah. Ini toke berapa cas? Ya lah, tolong dukung lah. Banyak, terima kasih toke. Okay.